حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بشكر kepada Allah lewat ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib, umumnya untuk kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mengisi wasiat bintakwa, khatib mengingatkan bahwa kita sudah memasuki bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah, yaitu kita memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir, dan mudah-mudahan di penghujung akhir bulan ini kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ihdim lana husnul khatimah wa la tahdim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan kita kerjakan di tahun 1445 Hijriah ini, segala amalan ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kita masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah nanti, kita dalam keadaan siap jauh lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, lalu apa amalan utama yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini? Karena bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dirahmati dan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ada 4 amalan utama yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah tentunya kita melaksanakan ibadah haji. Kalau kita mampu diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, ini adalah ibadah utama yang senantiasa harus kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah dan mendapatkan kesempatan kembalinya mendapatkan haji yang makbul dan mabrur. Dan kita semua senantiasa ada keinginan, ada azam yang kuat
mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan diberi kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu adalah ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah ibadah utama yang bisa kita laksanakan hanya di bulan Zulhijjah. Al-Hajj wa Arafah, karena inti dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Yang membedakan haji dan umrah adalah kalau umrah kita bisa laksanakan kapan saja. Tapi kalau haji itu khusus di bulan Zulhijjah, karena ada satu rukun yang tidak bisa kita laksanakan di bulan yang lain, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, senantiasa kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan tidak bisa dilaksanakan oleh para jemaah umrah, dan inilah yang membedakan haji dengan umrah. Oleh karena itu, amalan utama ini mudah-mudahan tidak tahun ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, apabila kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, apa urutan kedua yang harus kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini? Tiada lain dan tiada bukan, kalau kita belum ada kesempatan, belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, mari kita ikuti urutan yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Silakan laksanakan ibadah kurban untuk menapak tilas jejak baginda Rasul, baginda Nabiullah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah simbol ketaatan kita, kesalehan sosial kita. Dan kalau Allah memerintah satu hal yang mewajibkan ibadah secara vertikal kepada Allah, Allah tidak akan lupa untuk senantiasa kita juga berbagi dan baik secara sosial. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika Allah memerintah salat, Allah pun memerintah zakat. Kalau zakat ini, sedekah kita, wajib yang bersifat dengan makanan pokok, yaitu beras kalau di Indonesia. Nanti kalau kita ibadah haji ataupun di yaumut tasyrik, kita zakat dengan lauk daripada nasi itu sendiri, yaitu daging. Karena daging merupakan simbol strata tertinggi, dan kita harapkan orang-orang fakir miskin dan yang tidak mampu bisa mencicipi daging setahun sekali minimal di Idul Kurban ini, di Idul Adha, mereka bisa mencicipi dan makan hidangan yang cukup mahal, yang kadang bisa dibeli oleh orang-orang tertentu. Jadi urutan yang kedua, setelah kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita sisihkan rezeki kita, kalau mampu kita melaksanakan ibadah Idul Kurban. Kapan ibadah Idul Kurban dilaksanakan? Tatkala selesai khatib dari mimbar, laksanakan Idul Adha, boleh kita menyembelih hewan kurban. Sampai yaumut tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Kalau kita menyembelih hewan di tanggal 14, itu termasuk pada hewan hibah saja, sedekah biasa. Tapi kalau diniatkan sebagai kurban, kita boleh sembelih di tanggal 10, 11, 12, ataupun 13. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pun demikian, kita tidak mampu untuk melaksanakan Idul Kurban. Lalu urutan yang ketiga, apa yang harus kita laksanakan? Yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kapan kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Siogianya kita laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling utama. Wal fajr wal layali naus. Demi waktu fajar dan 10 malam yang istimewa di hadapan Allah. Para ulama menafsirkan 10 hari, 10 malam yang istimewa itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu, kalau kita punya kemampuan, silakan untuk melaksanakan ibadah puasa mulai dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 9, dan akhirnya tanggal 10 kita menaikkan Idul Adha. Lalu tidak bisa 10 hari ataupun 9 hari, minimal 2 hari yang paling utama, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Berarti hari esok dengan hari Ahad kita laksanakan puasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Tidak bisa 2 hari, minimal ada satu yang harus kita pentingkan, yaitu puasa di hari Arafahnya saja, yaitu tanggal 9 atau di hari Ahad sekarang. Karena pemerintah sudah menetapkan insyaallah Idul Adha dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni. Jadi senantiasa kalau kita mampu melaksanakan 9 hari silakan, tidak mampu 2 hari minimal besok dan Ahad tarwiyah dan Arafah. Tidak bisa 2 hari, minimal 1 hari harus kita tekankan, yaitu di puasa
di Arafah. Kata Nabi, puasa di Arafah itu pahalanya dapat menghapus 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Sanatain madian wa mustaqbalatan. Jadi fadilah daripada ibadah puasa sunnah Arafah dapat menghapus dosa kita 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa melaksanakan Idul Kurban pun demikian, puasa pun letih tidak bisa laksanakan. Minimal yang terakhir harus kita laksanakan, yaitu ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Dan sholat sunnah Idul Adha masa tidak bisa, dan ini adalah urutan terakhir, harapan utama ataupun ibadah utama yang terakhir yang dilaksanakan di Rabiul Awal Zulhijjah. Jadi secara urutan, silakan melaksanakan ibadah haji kalau mampu, tidak mampu melaksanakan Idul Kurban. Kalau tidak mampu juga, minimal puasa 9 hari atau 2 hari tarawih dengan Arafah. Tidak bisa, Arafah yang paling utama yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Yang terakhir, kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Bisa semuanya, jauh lebih baik. Tidak bisa 2, tidak bisa 4, 3. 3 bisa, 3, 2. Tidak bisa 3, 1, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di bulan Zulhijjah ini. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbah. Barakallahu li wa lakum wa rafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li salamika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa sahbihi سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah wattaqu innallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insaana lafii khusr illal ladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabii. Ya ayyuhal ladziina aamanuu shalluu 'alaihi wa sallimuu taslima. Amin amin ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن